Saya berada di Tadika Nur Kasih, Kampung Tengah ini. Jadi kami ada buat sesi gotong royong lah. Gotong royong untuk membersihkan kawasan Tadika ni. Jadi semoga kerjasama ini dapat memberi lebih kebaikan pada Tadika. Dan kita lihat yang suasana Tadika pada hari ini. Seronok bermain di taman ni, tapi kelihatan agak semua. Jadi hari ni kita nak bersih taman ni lah. Okey semua, assalamualaikum. Saya jawab di antara memanjat pokok untuk membersihkan ruang-ruang yang masuk dalam dalam Tadika ni. Semua ibu-ibu datang membersihkan kawasan ini dengan pertolongan anak-anak mereka. Okay, kerjasama antara ibu cukup erat, cukup kuat di sini. Jadi saya ucapkan tahniah lah kepada mereka kerana datang pagi-pagi untuk membersihkan kawasan pembelajaran anak-anak mereka di sini. Itu pun yang dibuat pada tahun lepas, tapi hari ini mereka terpaksa bongkar ya, untuk kita buat baru kawasan kebun taman ini. Ini pokok-pokok yang terpaksa semua-semua yang terpaksa dicabut untuk membersihkan kawasan ni dengan kreativiti kumpulan masing-masing. Oh, pokok kangkung pun ada ke eh? Pokok daun bawang, tapi daun bawang dah tak ada ke sana? Agak? Daun bawang dah tak ada ke? Dah tak ada ke daun bawang? Oh, dah pergi sana dah. Daun sup pun kecil sangat. Okey, juga ada diorang tanam kacang panjang pada sesi yang lalu. Dia nampak ada satu kacang panjang. Ini first time tengok kacang panjang ni. So abang taman ni abang eh? Makan sini? Oh, lima lah eh. Oh, ada kuk pisang pun lah. Ini kena panggil je kau pun sedap. Okey, ini perhiasan yang mereka telah buat pada sesi yang lalu. Jadi hari ni kita tak menambah baik kan suasana kebun ini pada hari ini. Cikgu, hari ini apa program kita sebenarnya? Program kita nak mewujudkan kebun dapur. Maknanya dalam gotong royong tu sebenarnya kita selitkan projek kebun dapur ataupun pintar bertani. Jadi kita nak tengok kerjasama semua ibu bapa. Jadi hari ini mereka datang ni semata-mata untuk mengusahakan ataupun menceriakan suasana di dalam kita dekat ni lah cikgu. Menceriakan juga mengeratkan silaturahim. So hari ini bajet yang mereka datang ni adalah secara free, sukarela ataupun macam mana cikgu? Sukarela lah. Sukarela, tak ada apa-apa bayaran. Kita cuma bagilah, kita cuma sediakan sedikit makanan lah. Sedikit juadah. Jadi dari segi kerjasama ibu bapa sekarang macam mana cikgu? Okay. Alhamdulillah nampaknya mereka semua memiliki kesama yang baik. Alhamdulillah Allah mudahkan urusan. Okay, terima kasih cikgu. Kerana apa? Kerana cikgu banyak membantu kami dalam melahirkan anak-anak yang berilmu dan juga beramal. Jadi sebagai tanda ucapan terima kasih kami datang untuk membantu menceritakan pesan yang tadikan. Terima kasih cikgu ya. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kau jaga bahagian ni ke kak? Kan? Ruang ni panggil 66 eh? Oh, nombor 6. So, pasal ya. Saya ketua aja cik. Jadi potong ni senang kan eh? Senang. Alright. Ini datang membawa mesin potong rumputnya lagi menyenangkan pekerjaan kita untuk membersihkan Tadika ni. Bang, ni mesin lama punya ke bang? Ha. Oh, lama terbaik bang. Maknanya hari ini kita dapat melakukan kerja lebih senang bang eh? Ya, betul. Terima kasih bang. Kita bergotong royong. Allah, terima kasih. Okey, Tuan Pengerusi, ini adalah pengerusi kita Cik Aslam. Dia akan mengetuai sesi membersihkan Tadika hari ini. Jadi Cik Aslam boleh cerita sikit apa program kita hari ini? Okey, program untuk kita hari ini adalah untuk gotong royong perdana untuk membersihkan kawasan Tadika. Dan juga pada masa yang sama kita nak jalankan projek kebun dapur untuk Tadika
untuk pertandingan untuk tahun ini. Jadi dengan ceritanya kerja-kerja hari ini adalah sukarela saja tuan. Ya ya, maknanya sukarela daripada ibu bapa dan rezeki yang terlibat lah. Jadi objektifnya hari ini untuk bersihkan suasananya untuk masuk pertandingan antara Tarikh Kali Malaysia tu di Selangor macam mana? Biasanya untuk ini kita akan masuk Tarikh dengan Parlimen Pucung dulu lah. Oh, okay. So apa ni, apa galakan ataupun kata-kata daripada tuan untuk sesi hari ini? Okay, untuk sesi ini saya harap semua bapa dapat memiliki kesama yang penuh dan kita juga dapat memberi buat kerja-kerja yang apa ni untuk mesti kita berikan untuk anak-anak jugalah, untuk pelajaran anak jugalah nanti. Jadi maksudnya kerjasama erat antara ibu bapa ni dapat membantu menjayakan rancangan kita pada hari ini. Itu maksud yang kita nak buat lah. Jadi sebagainya sama juga kita nak eratkanlah silaturahim untuk sesama ibu bapa dalam buat program macam ni. Dan akan datang kita akan juga ada program lain juga nanti. Akan menyusul. Alright. Terima kasih ya tuan-tuan. Terima kasih. Okey, sahabat ni saudara Azli sedang membersihkan di bahagian hadapan tadika ini. Niatnya adalah untuk menampakkan tadika untuk tiga orang anaknya yang pernah belajar di sini. Okey, saudara Azli kata tiga orang anak pernah belajar di sini ya tuan? Ya, pernah. So ini anak yang keberapa sekarang ni? Anak yang ketiga. Yang last lah ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tugas kita untuk membersihkan kawasan dengan sekolah lah. Alright. Buat gotong royong sikit ramai-ramai. Maknanya ini antara berapa kali dah gotong royong di tadika ni? So, sejak tahun ni, sejak pada anak banyak kali lah. Banyak kali lah ya? Okey. Ini antara usaha apa, antara orang-orang hebat di tadika Nur Kasih di Kampung Tengah ini. Oh, okey. Alright. Okey, nampak dia telah mengupik tu. Jadi kita dapat keluarkan tu dan dia keluarkan dia punya bunga tu. Jadi macam wow, sekuntum bunga daripada tayar. Dan tayar itu akan jadi macam ni lah. Dia akan berbunga macam ni seperti itu tu. Oh, nak mengusik tu bukannya mudah. Ini datang membawa pasunya. Bagus abang ni. Moga dapat menceriakan lebih lagi tadika kita hari ini. Abang dapat pasu daripada mana dah? Rumah. Oh, okey okey bagus. Oh, si. Tempat sekeliling ni pun dah terang menderang ni, dipotong oleh sahabat-sahabat kita daripada Uber ya. Jadi dengan mesin yang digunakan itu dapat membersihkan banyak tempat yang ada sekitar tadika ini. Terbaiklah semua sahabat-sahabat dan juga ibu bapa yang datang membantu membersihkan kawasan ini. Okay, kerjasama erat antara ibu-ibu dalam menghasilkan karya yang lebih kreatif cukup membanggakan kerana mereka sebenarnya banyak idea yang boleh ketengahkan untuk mencantikkan sekitar tadika ini. Kita bersihkan seluruh kawasan ini daripada pokok-pokok dan juga daun-daun. Jadi kita membakar pula, membakar bersama dengan Abang Azli cara membakar sampah yang sebaiknya. Okey, suasana semakin menarik di tadika Nur Kasih ini, di mana suasana sudah menjadi bersih dan dapat anak-anak belajar dengan suasana yang lebih tenang dan juga menceriakan. Antara ayah-ayah yang datang membantu untuk mengasisi keteroyong kita hari ini, mereka betul-betul memberi kerjasama yang baik untuk demi kebajikan anak yang ada di sini. Okay, inilah suasana kebun selepas dibersihkan. Oh, cantik eh. Tadi kelihatan agak penuh dengan lalang-lalang. Ia saja dibersihkan dan kita akan buat tanaman-tanaman lah sekitar taman belakang tadika ini. Okey, terima kasih kepada kakak ni pandai lukis. Mungkin mata ni pun menarik. Bukan calang-calang yang dapat lukis untuk macam ni. Okey, hari ni kita belakang tengah hari dimasak oleh puan ini. Sedap masak kuah kari dia. So kita tambah lagi sekali. Tambah satu lagi.